Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton dan juga subscriber. Apa khabar? Okey, maksudnya ramai yang dah tahu dah tentang pembayaran BKM fasa 1. Bila ianya akan bermula dan apakah kisah benar alkisah yang telah berlaku. Jadi dalam video yang kita nak ringkaskan ni, ya, aku nak buat ringkasan tentang BKM fasa 1. Apa yang kita perlu tahu, hadap dan hadam, ya. Sebelum tu, siapa yang belum subscribe dan lonceng, jemput menekan subscribe dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terkini. Jom kita mulakan. Baik, kita buat secara ringkas, tepat dan padat apa yang korang perlu tahu alkisah BKM fasa 1 ini. Okey, baik. Untuk semakkan status kelulusan, ya, boleh dibuat mulai 28 hari bulan 3. Ya, pada 28 hari bulan 3 tu boleh semak status, dan pada 28 hari bulan 3 itu jugalah pembayaran akan bermula, ya. Bermula maksudnya berperingkat, kena faham, ya. Dan macam biasa, ya, biasanya BSN lah yang paling awal bagi yang menggunakan akaun bank. Bagi penunaian di kaunter pula bagaimana? Okey, bagi yang menggunakan, kata orang, penunaian di kaunter, ya, kaunter dia lambat sikit, ya. Kaunter bermula 30 hari bulan. 30 hari bulan. Maksudnya yang penunaian yang dikreditkan ke dalam bank pada bermula 28, dan penunaian di kaunter pula bermula 30 hari bulan. Ya, 30 bulan Mac, ya, bulan 3 bulan ni. Okey. Macam mana pula yang gagal? Okey, akan ada yang gagal, ya. Terutama yang berpotensi untuk gagal ialah golongan penerima GKP. Yang dulu dia dapat GKP, kan, tak dapat BPR, dan akan dimasukkan ke dalam sistem BKM. Nah, berkemungkinan banyak yang akan gagal, golongan-golongan ni. Aku tak cakap semua, tapi banyak yang akan gagal. Okey, bagi yang berstatus gagal, rayuan akan dibuka. Ada rayuan lah, ya. Bermula 2 Mei 2005. Bolehlah buat rayuan. Okey. Dan rayuan itu hanya akan dibuka selama 30 hari lah, kira sebulan lah. Start daripada 2 Mei 2005, selama sebulan. Okey. Apakan daya? Okey, berapa pula jumlah? Okey, ini perkara penting yang kita perlu tahu. Okey, bagi jumlah bayaran, berapa yang akan diterima, ya? Okey, diberitahu dengan jelas, ya. Pembayaran ialah sebanyak, ya, sebanyak di antara RM100 hingga RM300. Okey, RM100 hingga RM300. Apa yang kita perlu faham? Apa yang kita perlu faham, yang kita boleh hadap dan hadam ialah bagi golongan bujang, ya, tak ada tak bukan akan menerima sebanyak RM100. 100, eh? Manakala isi rumah, maksimumnya akan menerima sehingga RM300. Okey. Itulah alkisah dia. Jadi aku pun pelik kenapa BKM fasa 1 ini dibayar terlalu rendah amountnya, terlalu sikit, eh. Tapi itulah dia hakikat dia. Kita pun faham, eh. Macam, eh, isi rumah tu nak kena 4 fasa, mungkin 300 tu fasa pertama, fasa kedua nanti mungkin lebih sikit dan seterusnya, eh, sehingga cukup 4 kali pembayaran. Bagi golongan bujang pula, 2 kali pembayaran, kan. Aku fokus kat golongan bujang lah, sebab banyak golongan bujang, ya, nanti-nanti kan bantuan keluarga Malaysia pasal satu ni, ya. Tapi nampak layarnya macam 100 je lah, kan. Itu adanya alkisah BKM fasa 1, ya. For sahih, maklumat yang benar, ya. Jadi kita tunggu saja pada 28 hari bulan nanti untuk membuat semakan, ya, cuma ada kita lulus ataupun gagal. Yang penting lulus atau gagal je. Amount tu, itulah adanya yang kita perlu terima, ya. 100 dan 300. 100 tu mungkin lah, sasah lah bujang yang akan dapat 300. Isi rumah RM300. Okay. Aku harap apa yang aku sampaikan ni jelas. Kita faham, kita hadap dan hadam sama-sama, kan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam semua. Bye.